cek sound ya, balik lagi, kembali lagi dan lagi ya di Jipo Channel game pakai Z. Nah, sekarang kita kembali mainkan FIFA 16. Oke, dan sekarang gue entah meneruskan yang kemarin kalau ada atau enggak. Gue sekarang mencoba memainkan pemain under 23 ya. Jadi pemain-pemain yang ada tuh yang di bawah 23 tahun pokoknya teman-teman ya. Ya karena ini teman jarang ada yang bisa main kayak gini, jarang ya. Pasti ada aja. Oke. Dan tiba-tiba kalau sampai mendengar baca press forward, kalau enggak baca ya udah. Oke. Formasi 4-3-3 biarin aja. Terus hasilnya oke. Gua suka Patrick. Suka Huang. Dan dia kayak gini aja mungkin. Oke, kita kasih gue temen-temen. Ya. Oke, tahu saya temen-temen ya, biar nggak lama. Kasihan gue sama temen-temen soalnya. Oke, ngomongin soal temen-temen. Kita sudah hampir masuk nih, mencapai 100 subscriber ya. Terima kasih, kecil segini. Oh, gue sih gede, Pak. Karena gue menyadari bahwa teman-teman itu susah. Apa sih, gue mencari orang yang menonton susah ya. Saya pengen mati. Tapi dengan saat ini gue bilang sudah puas untuk sementara. Nanti kita koreksi ya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke pertandingan. Oke, dan ini dia pertandingan antara Roma melawan Juventus di Metropolitan Stadion Atletico. Ya, ini gue mainnya grafik medium ya, jadi wajib kalau di belakang itu wajibnya pada ngeses-ngeses semua. Oke, gak jadi masalah. Dan kapten pun yang ini. Oke. Dan kalau saya sih melawan Juventus lah emang ya berat, cuman kualitas mereka sudah terbukti gitu. Oke. Dan itu sedikit perubahan tuh yang gua kayak belum bilang apa udah bilang. Jadi mereka tuh ngibarin bendera tuh bawa tangan mereka tuh aktif. Beda sama yang sebelumnya kok. Gua gak tau itu satu perubahan kecil atau gimana, tapi itu betul duduk. Dan ini semua pemain kita adalah pemain under 23 semua. Jadi mereka ada pemain muda masa depan Roma. Kalau masih bertahan. Ya gue sih berapa mereka semua bisa bertahan gitu. Karena ya Roma bagus lah. Main aja mereka udah sampai semifinal UCL gitu. Dibanding Juventus yang ini yang tunggu sampai tunggu final. Dan mereka langsung ngebeli Cristiano Ronaldo tau sampai basa-basi ya. Oke. Dan Douglas Costa. Kasusnya yang kemarin. Kalau ada yang tahu ya. Tapi ya kalau gue sih lagi dia sudah memakan ya, biasa saja. Oke. Okay. Kita 4-3-3. Apa lagi ya? Dan Cristiano Ronaldo akhirnya pecah slot ya. Mas gua bilang, lupa bilang. Dia kemarin bahasnya Togo juga tuh pas lawan Solo. Oke. Okay. Selamat ya. Bagi tuh. Ya pokoknya gua agak gimana ya? Maksudnya Douglas Costa sih yang gua agak sayang. Karena ya sepak bola tuh all over tentang penghargaan. Jadi kalau misalnya baik kayak dia kayak gitu gitu. Ya kalau misalnya gua pasti gua sih langsung kasih sanksi aja kayak gitu. Karena ya semua sudah di luar attitude. Itu kita atur. Oke, kita langsung lagi. Hup. Oke, okay, gue konsentrasi dulu teman-teman ya, minta oke. Okay. Oke, okay. Ada Castro drop. Castro itu Chorchi. Oke, dia ya. Oke, okay. Dari Grini lari dia. Kemudian udah nyampe ada save-nya, ternyata udah menyelamatkan bolanya. Oke, okay, di passing kan celo. Oke, okay. Kianis. Ya, masih lagi
okay. Bakal ada okay. Under no. Okay. Aduh. Pasti lagi gue buang. Pasti lagi gue buang. Gak apa lah. Okay. Pasti ke Pellegrini lagi. Lari dia cepat. Oke, di intercept lagi sama Dybala tadi. Ya nih. Dan mereka kan main samping main terbaca semua ya. Ini ada tuh. Aduh, tahu ini terlalu cepat dan juga tesnya juga maju saat yang tepat. Jadi ya bahas tentang kebolanya. Oke, Kedira ada Cancelo. Kebolanya yang bagus banget buat Dybala. Dybala lari. Oke, ada Dianda. Coba untuk no, oh no, dan Ronaldo ya sudah tidak bisa dipungkiri ya bahwa dia akhirnya tak lojut, akhirnya yang tak lojut ya. Dia yang membuat gol kita bubar duluan ya. Dan gua benar-benar apa sih bahasanya belum bisa mengendalikan kontrol gua secara penuh apa setelah gua turunnya ya, tapi gua nggak enak kalau gua turun. Nah, gue sini main dari jendela aja nggak apa-apa lah, nggak jadi masalah. Oke, okay. Karena lalu buat nyetak gol. Oke, okay. Nah kita terus batu-batuin gol. Nah kita ada gol sih, ini pasti. Oke, tapi dapat no. Ini masih maju lagi, amankan gawangnya. Gua hati-hati. Jadi pasti bermain-main di tengah mereka. Gua tentang demo ini jujur gua masih agak berat mainin dibanding mungkin versi full versionnya harusnya agak lebih fleksibel kali ya. Okay. No, di blok saya tadi tangannya. Step lagi, bos lapang dia kayak build up, pola gue build up ya, lagi, oh no, oh no, tadi pulang bagus banget. Di blok aja lagi. Itu siapa tuh? Genji Wunden atau siapa tuh ya? Cristiano Ronaldo balik bahaya. Oke. Jadi ke step jadi gue sih. Aduh, berhasil tangkap tadi sama Hesney. Tadi di mencak Wander di ujung kosong itu pasti kujung bener kan ada Costa di ujung juga ada Dybala no dan Cuzzato berhasil menyamakan gawang dan kebobolan dengan celah kakinya jadi bagus dia pun senang. Oke, okay, dibuang saja. Aduh, oh tadi. Dan gue ketahuan lahir teman-teman dengan skor 0-1 eh? Ya buat gue sih menang mau kalah ya gak jadi masalah. Masalah adalah, aduh. Yang jadi masalah adalah ketika lo main gak maksimal gitu. Ya skill kita tadi 3 kepada target 2. Maka target 1 dan satunya itu 2. Dua pun mulai. Pasti ke Diha.
Private. Bawa-bawa bola saja dia. Oh no, berarti sama-sama safe dan pelanggaran. Anda boleh home lagi. Passing Hector, passing yang bagus. Kita diganti. Mereka masuk gantiin sama Kedira. Menarik. Oke. Kita akan main sendiri yang sama. Mungkin buat kita masuk sendiri kan. Dan mereka pun bakal lupa. Bola untuk kita. Oke, passing, terobosan, passing, effort, bagus banget. Duh. Oh. Effort, lalu berlama-lama dia bawa bola. Bagus ke under, under crossing dan tangan lagi tangan beli edge dan tapi coba mau tangan kita tapi buat gimana kita dan mereka ambil tangan balik. Oke, aduh salah salah terjadi, no bola lagi teman. Ya. Oh, emang susah sih teman-teman. Ya, tapi nggak jadi masalah. Karena emang ya gimana ya? Ada kalau yang alhamdulillah emang. Ya. Tapi nggak mau jaga kompen lah. Coba kita baik dulu ya. Emang bagus banget tuh. Manfaatkan emang kosong. Pasti semua tuh dia. Gue nggak dijaga sama sekali. Cantik tadi keluar dari ini posisi bertahan ya. Terus dia juga sempat gol. Gol dan main. Aja tendangannya. Aduh, tadi gak sabar mereka ternyata. Awal main terlalu tegang setiap mereka. Gagal tadi. Kita kalah. Ada yang terobosan seperti Dybala. No. Ditendang dan masih diselamatkan oleh kiper. Dybala pun langsung ditarik keluar.
karena dia ini tahu buang-buang peluang. Oke, dan ngejar Clippers itu depan sendiri dia. Oke, stop. Tuh, dan ternyata masih jadi buang. Oke, ini satu perubahan kecil. Dan Zato yang berhasil melakukan 2 save, tapi dia membuang 2 gol. Tapi sih dia, kalau gue emang bisa jadi cukup masukkan Roma, kalau emang Roma dia bisa jadi menangkan. Tuh, dan tanggaran. Nah, ini kan dari itu. Jadi masalah. Di buah masih Snake. Tau mundur tadi. Oke. Aduh, ngalah-ngalah terobosan coba Benedetti. Aduh, lagi dia dan untungnya aja tegang dia. Jadi dia bisa nyetak gol tadi. Tendangannya melambung tinggi. Jatuh langsung passing. Gak mau lama-lama dia. Tuang tahin mungkin. No. Buang sama Sesne dan no. Habis-habis dan keprestasi dia. Dan oke, okay, habis. Dan kita pun tadi prestasi atau maju untungnya karena Roma sudah turun. Ya kita kalah teman-teman, jadi nggak jadi masalah. Apa ya, kadang-kadang tuh nggak kata fokus gitu. Kadang gua sampai apa ya, gua bilang kalau gua tuh kalau udah kebobol satu pasti agak susah buat ngebalas gol selanjutnya. Bagi setelah 19 ini kan termasuk kontrol shootingnya agak susah dibanding 14. Ini memang bener-bener dia, mereka menuntut timing yang tepat. Ya itu kayak mungkin sudah buat pelatihan kok. Mainkan kan kalau salah imbang tuh sama Dortmund-nya. Ayo ngomong soal Dortmund itu, aku inget. Aku kena copyright ya? Iya bener itu kena copyright, aku inget. Soalnya dan temu channelnya kan. Nah itu tuh semoga aja FIFA berhasil ini menyelesaikan masalah itu. Ya jauh-jauh ke ini ya kek, ke federasi UEFA UCL ya kek. Ini semoga, pokoknya yang penting semoga masalah kooperasi itu selesai. Pasnya konten-konten kreator lainnya yang membuat ya buat FIFA series gitu. Lagi udah masuk UCL. Terima copyright, gue kasih sama mereka. Oke, sampai sini aja pertemuan kita pada hari ini ya. Gak apa-apa aja gue lagi gak bisa banyak ngomong karena suara gue emang udah habis ya. Oke, apa sih? Saya dan satu lagi gue hampir lupa ngomong. Kita udah mau, kita ini menjelang 100 subscribe loh teman-teman. Mungkin buat kalian tuh bilang, kecil. Enggak, buat gue sih gede. Oh, karena membangun channel itu pasti dimulai dari nol kan. Jadi ketika gue udah 100 ya, itu udah bisa banget. Bisa banget menurut gua. Oke, sampai sini semua kita pada hari ini. Nah, jangan lupa di like, share, komen seperti biasa yang membutuhkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya. Dadah. Ya. Dadah. 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 Ya. Dadah. Dadah. Dadah.